Kita awali Lintas Anyus pagi akhir pekan dengan informasi di Depok, Jawa Barat, pemirsa. Komplotan pelaku pencurian sepeda motor harus gigit jari setelah aksinya digagalkan emak-emak lantaran pelaku kesulitan membawa kabur motor incarannya yang dipasang rantai. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku yang berboncengan sepeda motor dengan santai masuk ke area halaman rumah warga di wilayah Cinangka, Sawangan, Kota Depok. Pelaku pun melancarkan aksinya dengan merusak kunci kontak sepeda motor. Namun upaya pelaku terhenti karena motor tersebut telah dipasang rantai pada bagian roda oleh pemiliknya. Seorang mama penghuni rumah pun keluar sambil berteriak, membuat para pelaku langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Di warga kami pencurian motor, namun alhamdulillah belum sampai terjadi hilangnya motor, sudah ketahuan duluan dari pihak rumah, yaitu istrinya teriak bahwa ketahuan malingnya. Tindakan pencegahan sederhana seperti memasang rantai pada kendaraan dapat memberikan perlindungan ekstra bagi kendaraan yang terparkir di halaman rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.